Ya, kejadiannya saya enggak tahu ya, udah rame-rame. Tapi mayitnya masih mengkurup, kebayar mengkurup, terus masih digotong ke situ. Terus aku ambil ini mau jualan. Terus mana enggak tahu, terus aku ya enggak tahu, terus toto-toto di sini. Tadi kita ke TKP, saya sudah tanya masyarakat yang pertama melihat, memang benar ada beliau almarhum Sarjono itu, dia kira-kira berusia 76 tahun. Dia sebenarnya duduk di pinggir rel kereta api dan sudah diingatkan warga untuk tidak dekat di situ. Tapi tidak menghiraukan, malah almarhum berjalan, tetapi tiba-tiba ada kereta api, sudah diteriakin sama warga, masyarakat ada di sekitar situ, tidak didengarkan. Sehingga kereta tersebut menyambar tubuhnya dia. Sehingga dia terhempas masuk di jalur rel kereta api. Dan meninggal.